bersinar ha! Terang ha! Ha! Menghangatkan jiwa yang bimbang ha! Temukan jawaban dengan impian kebahagiaan ha! Ha! Tak pernah terpikir sebelumnya hidup tanpanya takkan mudah. Babi kak, babi jatuh. Ya Allah, babi kenapa? Mali babi pusing. Babi ada di atas apa di bawah sini? Di bawah babi, udah sini kita bantuin ya. Berdiri babi. Babi. Nara kan udah bilang, babi tuh istirahat aja, jangan jalan dulu. Sini babi. Babe lagi vertigo. Babe tadi habis dari kamar mandi, Kinara. Sekarang Babe lanjut tidur ya. Yuk, ntar malam lu gantiin Babe ya. Hah? Gantiin Babe? Kalau lu gak mau, ya gak apa-apa. Paling Babe dipecat, terus Babe gak kerja deh. Kalau Babe gak kerja kan terus gak punya duit. Kalau lu gak mau, ya gak apa-apa. Paling vertigo Babe, kumat lagi. Bro. Lu sekarang benar jadi jomblo. Kenceng-kenceng. Nurunin pasaran gua. Ya itu mah nama naikin pasaran lu kali, bro. Hey, tadi gua denger lu jomblo ya? Terus kenapa? Ya, boleh dong kenalan. Gua juga jomblo. Kenal sama gue aja. Dia, dia suka bule-bule gitu. Please deh, hari gini suka sama bule. Yang lokal masih oke, Chaos. Gue juga suka lokal. Berarti ya selera kita sama dong. Ya, tapi bukan lu juga sih. Lu ya? Gak kapok-kapok, mana tau lu tolak mulu. Nah, namanya juga usaha. Bro, pulang yuk. Udah jam 2 nih. Ya elemen, baru juga jam segini. Malu sama pintu kalau pulang. Aku udah sepet. Tadi aja ngeliat cewek mata bening. Udah lah, bentar lagi. Ya, aku masih jet lag nih. Bukannya udah seminggu di Indo. Masih jet lag. Ya, lo tau kan gue... adaptasinya agak lama. Udah lah, bentar lagi. Ya. Mas, nambah lagi. Kalau dipikir-pikir, jadi komandan itu enak banget. Masa sakit dikit aja kagak masuk? Hah, lu ngiri aja lu sama komandan, terserah komandan. Gembung-gembung kayak mau apa, itu ada gantinya. Hah, anaknya cakep tuh gantinya. Gimana sih lu? Malu. Weh, ya Allah, Neng. Jahil banget jadi orang. Sama-sama jahil kayak babehnya. Kaget. Gimana Bang Udin, Bang Dadang, aman? Aman, sip, beres. Manara nggak ngantuk? Udah subuh loh itu. Tanggung, tinggal cek blok C sama blok D. Kalau begitu, biar saya aja yang cek ke sana. Waduh, kelakuan lu, pengen ngecek. Ngangop aja kayak kebo lu. Yaudah, nggak apa-apa. Mendingan sekarang Bang Dadang, tolong cek blok C ya. Siap, okay. Neng. Saya mau lanjut dulu ya. Oh iya. Hati-hati ya. Bi. Bina. Bi. Bi. Baru jam segini masih udah pada tidur sih. Nomor yang ada tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Handphone mama gak aktif nih. Bi. Udah, awah. Manjat-manjat deh gue. Wah, siapa tuh? Jangan-jangan maling lagi. Beres. Woi! Maling? Woi, turun dong!
udah tampak maling apa? Sembarangan kalau kamu. Eh, gue jatuh. Aduh, lepasin. Apaan? Ada apa? Ada apa? Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa benar? Gue udah bilang gue bukan maling. Sakit. Sebentar aja di pos. Wah, kacau. Ini gue bisa laporin nih. Ini namanya kekerasan nih. Wah, lu semua bisa dipecat gara-gara ini. Waduh. Lu siapa yang memecat kita berdua? Wah, sembarangan aja lu. Udah, bawa ke pos. Ini kena pasal lu. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Lepas. Si, diem. Sakit tau. Jelasin aja di pos. Bisa diem. Lu semua gak tahu apa siapa gue? Ya, gue tahu. Lu kan maling manjat pagar, ya kan? Lu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Kalau ngomong perempuan sopan ya. Kalian kenapa bangunin orang tidur? Aduh, si kampret baru bangun. Ini ada maling, mau masuk sama Bu Mary. Iya, untungnya ketahuan. Kalau enggak abis barangnya. Malingnya mana? Ini malingnya? Iya. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini kan anaknya Bu Mary. Serius, Bang Dadang? Iya, serius. Ini namanya radar. Apa? Masih mau nuduh gue maling? Lepasin nggak? Maaf. Mas saya, Nadia yang nuduh. Keluar, mbak saya. Maaf ya. Ya, lagian gue nggak tahu lu anaknya Bu Mary. Gue aja baru juga di sini. Iya, jangan kan Bang Nara. Saya juga nggak tahu. Maaf ya. Terang aja kagak tahu. Waktu kenalan, lu itu lagi kagak masuk kerja. Mas Radar ini baru seminggu di sini. Tadinya tinggal di Amerika, ikut bapaknya kerja. Gimana siar. Bisa bahaya kita nih? Siar, Pak saya. Bukan saya mulu. Dari tadi gua udah bilang sama lu, gua bukan maling. Nih cewek nih. Lemak tuh gua aja. Lagi lu salah sendiri, ngapain manjat-manjat agar orang? Rumah siapa? Rumah gua. Terserah gua mau manjat kayak gua mau jungkir balik kayak. Lagian gua udah teriak-teriak enggak ada yang bukain, terus lu pikir gua mau ngapain? Ya apa? Ya gue minta maaf. Ya udah, kita minta maaf sama Bu Mary ya. Hah? Ayo. Bu Mary. Iya, ayo. Sebahaya sebelumnya. Hidup tanpa nyatakan mudah. Atas nama Satpam Komplek, saya mohon maaf atas kejadian tadi subuh, Bu. Iya. Makanya lu semua kalau nangkap orang yang benar, coba kalau gue tulis laporan, bisa kena pasal lu semua. Seharusnya memang saya yang minta maaf. Karena anak saya pulangnya kemalaman. Udah gitu masuk dengan cara yang gak wajar. Ma, kok malah mama yang minta maaf sih? Memang kamu yang salah. Mereka itu udah benar. Kerjanya mereka benar. Kalau seandainya maling yang masuk, apa jadinya kita? Tapi, Ma. Udah, kamu diam aja. Saya baru lihat kamu. Satpam baru di sini. Oh, bukan, Bu. Saya anaknya Babe Zuki. Ngegantiin karena Babe lagi sakit. Oh gitu. Nama kamu siapa? Kinara, Bu. Oh, panggil aja tante ya, nggak usah panggil ibu. Ma, mama kenapa jadi soakar sih sama dia? Kamu tuh ya, kalau ngomong yang sopan sama orang. Udah mendingan naik sana. Sekali lagi, mohon maaf ya atas kejadian tadi subuh. Sekali lagi. Udah, kamu tuh nggak salah. Bapak-bapak. Saya sebagai orang tuanya minta maaf ya. Emang anak saya aja yang kurang beres. Maaf ya. Iya, kalau gitu kami permisi ya. Iya. Mari. I give you my heart, I give you my soul in every way. Hati merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Dekatmu selalu ada di hatimu ya. Jangan tinggalkan dan jangan melepaskan. Wah, kacau lo. Kacau lo. Lo lagi? Wah. Ngapain lo di sini? Gue kuliah lah. Lo yang ngapain di sini? Oh. Gue ngerti. Lo pasti selain jadi security di perumahan gue, lo ambil sampingan di sini. Jadi apa? Petugas perpus? Apa kantin? Lo kalau ngomong dijaga ya.
Emang cuma lo doang yang berhak kuliah di sini, ha? Jaga omongan lo. Sering banget sih jadi cowok tuh jangan belagu makanya. Jadi dia anak kampus ini? Kok bisa sih bukannya ini kampus elit? Nah, lu jangan salah bro. Dia itu masuk ke sini karena beasiswa. Bayangkan cadasnya dia. Biasa aja. Kok lu senis gitu sama dia? Emang dia salah apa? Lah lu gak perlu tahu. Yang pasti gua bakal balas semua kesombongan dia. Gua kasih tau lu bro ya. Mendingan lu jangan berurusan deh sama dia. Semua cowok di sini tuh nggak ada yang berani berurusan sama dia, kecuali apa? Kecuali gue. Panjul keren serius. Tapi serius nih bro, mendingan lu jangan berurusan deh sama dia. Dia itu ya, dia jago bela diri, jutek, pintar pakai banget. Semua cowok yang mau deketin dia pasti udah minder duluan kali. Hah? Minder? Sama cewek security ke dia? Udah gila kali dunia. Security? Bukannya bokap yang security? Emang dia jadi security juga? Mau dong jagain dia. Aduh, udah. Gak usah dibahas. Mules gua kalau bahas dia. Bikin gak ngebut aja. Ya. Tapi lu gak suka dia kan, bro? Lu gak sakit kan? Jangan kan gua mau suka sama dia. Gua temenan sama dia jauh gak? By the way, lu tau dari mana dia security? Gue udah bilang gak usah dibahas, kenapa lu jadi repot gini sih? Iya, sorry. Udah, yuk. Wow. Lucu. Nar. Apaan sih? Lihat. Olan. Bukan, sampingnya. Apaan tuh, bro? Sampingnya. Yang lain lah, warna yang lain. Amit, ngapain coba lu suruh gua ngeliat dia? Nar, itu keren banget, sumpah asli, ganteng. Yang kayak dia tuh, banyak di Tanah Abang diobral. Yaudah, gua cabut dulu nih. Dah. Nar, Kinara. Gila ya, cowok gak punya etika kayak gitu banyak yang suka. Bingung gua. Belagu banget lagi, amit dah. Kinara! Lu mau kemana? Mau balik lu, kenapa? Cepet amat, emang udah gak ada kelas lagi? Gak ada, duluan ya gue ya. Udah, hati ya. Yuk. Sasaran empuk, bro. Bentar. Ayo, cepat. Iya, Pak. Saya lagi di jalan ini. Ya, nanti kalau sampai rumah, saya kirim semua data yang Bapak butuhkan, ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Pak, kunci pintunya, Pak. Pak, dikunci ya, Pak. Ambil bambu, Bu. Aduh. Itu mental tuh, Bu. Aduh, Kinara. Pak. Kenapa, Pak?
sayang. Ayo ke dokter yuk. Pak, buruan, Pak. Baik, Bu. Bro, makan yuk. Lapar banget. Nah, males ya, Bro. Makanan ini gak ada yang enak. Ya, udahlah. Adanya gini, lu jangan samain sama Amit dong. Ya, makanya. Karena gak enak, gue nganggut lu makan di sini. Gak selera. Ntar aja ya. Nah, kalau yang itu lu pasti selera tuh. Lo berdua sama-sama kenal. Kamu sekarang kuliah di sini. Aku tahu kamu belum bisa move on kan dari aku. Biasa aja. Bohong. Kalau boleh jujur, aku juga belum bisa kok move on dari kamu. Oh, lo berdua pernah pacaran? Bentar, nyokap gue telepon. Halo, Ma. Apa? Mama. Hampir kerampokan. Iya, aku kesana sekarang. Bro, kamu kenapa? Gue pergi dulu ya. Nyokap gue kan musibah. Ada. Tante, iya? Makasih ya. Aduh, harusnya tante yang terima kasih, sayang. Kalau gak ada kamu tadi ya, aduh gak tahu deh nasib tante gimana. Tante, lain kali harus lebih berhati-hati ya kalau di jalan. Iya, pasti. Tapi ya, tadi kamu tuh aksinya luar biasa. Tapi... tangan kamu jadi luka kan gara-gara tante. Tante ngerasa utang budi loh sama kamu. Tante, itu semua kebetulan kok. Lagian juga aku gak merasa kalau tante utang budi sama aku. Tenang aja tante. Mama gak apa-apa? Hah? Apa yang hilang? Aduh, mama baik-baik aja. Lihat, kan? Tapi ini dia nih yang luka, kasihan kan? Minta maaf. Maaf ya, Sen. Lu lagi? Lu yang gak di rumah, gak di kampus. Ketemu mulu, males gua. Kalian satu kampus? Iya, Ma. Makanya, aduh, Ma, aku pengen keluar, Ma. Pindahin aku dari kampus ini, Ma. Aduh, Radar, kamu harus sopan dong sama dia. Kalau gak ada dia, apa kabar nih, Mama? Nasib Mama kan enggak? Ma, gak usah dramatisir gitu lah. Masih aja imbalan, dia juga pasti udah seneng. Gue emang gak setajir lo. Tapi bukan berarti lo bisa ngukur gue pakai uang. Gue nolongin nyokap lo ikhlas kok. Tanpa pamrih. Paham lo? Tante, saya permisi. Terima kasih ya. Mama kan pernah ajarin kamu kayak gitu ya. Ingat, harus minta maaf sama dia. Enggak mau. Oh, oke. Kamu gak mau minta maaf kan? Enggak mau. Tapi ingat, semua fasilitas mama kamu. Ya, ingat. Lah, Ma. Lah kok gitu sih, Ma? Kenapa jadi ribet gini sih? Masih marah sama aku. Ingat ya, sebelum kamu minta maaf sama Kinara, semuanya mama gak akan kasih lagi kamu. Iya, nanti aku minta maaf sama Kinara. Gitu dong, itu baru anak mama. Tapi ingat ya, gak cuma itu. Apalagi sih, Ma? Mama mau kamu belajar bela diri sama dia. What? Ya ampun, kamu kagetnya jangan lebay dong. Ma, mama yang lebay. Ih, masa aku belajar bela diri sama si security itu? Kamu ya sinis banget sih sama dia. Lagian kamu tuh cowok, perlu belajar bela diri supaya kamu bisa fighting dong. Enggak, pokoknya aku gak mau. Ya udah, kalau kamu gak mau gak apa-apa. Tapi ya itu. Semua fasilitas sama tarif. Ma, perjanjiannya awalnya nggak gini nih. Katanya cuma minta maaf doang. Kenapa pakai bela diri segala sih? Ya terserah kamu. Tapi ya itu, nggak bisa ditawar ya. Kinara, pokoknya Babe nggak mau tahu. Lu jangan sok jadi jagoan deh. Ya, yeah, apalagi lu berantem sama perampok. Kalau lu sampai kenapa-napa gimana? Tapi kan Kinara gak kenapa-napa, Be. Babe tenang aja ya.
Lo tau gak? Babe tuh gak mau kehilangan lo. Karena lo tuh satu-satunya milik babe yang sangat berharga. Tuh. Sekarang babe minum obatnya dulu ya. Supaya cepat sembuh. Nih abis ini, Nara mau langsung jaga gantiin babe. Iya. Yeah. Ini be, obatnya diminum dulu. Jam berapa ini? Lama banget sih gak mau mampir dari tadi. Tahu gitu gue tinggal tidur dari tadi. Iya, Ma. Ini lagi ditunggu. Hei! Woi! Woi! Kanan, lihat kiri, atas, bawah, emang gue tikus apa? Woi, mau ngomong sama lo, hargain dong. Lo apaan sih? Bukannya lo yang gak pernah ngargain orang, ha? Dasar ya cewek, gak pernah mau kalah. Gue ngomong itu kenyataan, fakta, ngerti gak lo? Bawel. Tante, malam Tante. Malam. Belum tidur Tante? Belum ngantuk. Oh, Raden, ngapain malam-malam di luar? Mama acting banget sih. Males banget gue harus berurusan sama ini cewek. Apa kata dunia? Mama tuh nanya sama kamu. Jadi... gue sengaja ada di sini. Soalnya gue mau minta maaf. Minta maaf? Gak salah lo. Enggak, gue serius kok. Gue mau minta maaf. Ya, gue maafin. Tapi jangan bilangnya lagi. Gak semua orang biasa bisa menyelepek uang. Oke, udah dimaafin kan? Bye. Radar. Siapa lagi sih, Ma? Satu lagi. Satu lagi. Apaan sih batuk-batuk mulu dari tadi? Oh gitu ya. Ya udah mau masuk ya. Iya. Ini. Gua mau minta diajarin bela diri sama lo. Minta ajarin bela diri. Apa ketawa? Oh, bapak apa? Latihan kuda-kuda. Kuda udah pergi, Mbak. Gue serius. Biasa aja kali. Gitu. Apaan sih? Ini ditekuk dong, gimana sih?
bohong banget. Bener ya? Gue udah ajarin juga. Lo gak kena nyokap lo. Enggak, gue. Udah ya. Udah ajarin gue. Cuma yang langsung aja lah, gak usah pake kuda-kudaan. Bila diri kuda-kudaan. Gue langsung pukul-pukulan aja, asal lo tau, hati-hati ya. Gue dulu latihannya sama Tyson. Ayo. Ikutin gue. Iya, iya. Apa nih? Kayak gini. Ikutin. Ngapain? Aduh. Gue bilang, tahan, pakai tenaga. Kan gue gak siap. Coba lo dorong gue. Pakai tenaga. Ini udah pakai tenaga. Lu yang latih yang bener dong. Minta didorong tapi gak mau didorong. Dorong tuh gini. Aduh. Bisa gak sih? Cemen banget. Lagian, katanya latihan bela diri. Dorong-dorongan kayak gini. Mana bela dirinya? Nih kalau gue serius, gue juga bisa. Aduh. Abun. Serius gak? Serius. Cau manis itu orang. Wah, bener nih orang. Woi! Turun gak lo? Ya. Ini gue mau... Ini mau turun. Turun gak? Iya, ini mau turun. Lagian dari tadi gak ada istirahatnya. Turun cepetan. Iya, ntar dulu. Makanya. Buruan. Iya, ntar dulu. Iyan, aduh. Ya ampun. Pusap. Hah? Istirahat aja belum udah pusap. Satu. Iya. Berapa nih? 10. Hah? 10. Plus 20. Hah? Satu. Jahat banget sih. Lu pusap apa tiduran sih? Tahan badannya. Satu. Berat. Pernah ku bayangkan yang ku alami sekarang. Kau pergi tinggalkan ku, kau bawa semua bersamamu. Ku sadari salahku, terlambat meyakinkanmu. Tapi ku tak mengira secepat itu kau lupakanku. Kalau saja ku bisa kembalikan waktu, aku ingin bersamamu sampai Babi ya, karena sakit babi yang udah terlalu lama, lu jadi tiap malam jaga di komplek depan. Gak apa-apa be, udah babi tenang aja, Nara masih sanggup kok, ya. Yang penting babi sembuh. Nah, terus masalah kuliah lu gimana? Beres, aman babi. Kalau Nara ada tugas, Nara bisa kerjain tuh di pos satpam. Nanti yang keliling komplek biar Bang Udin sama Bang Dadang. Emang lu anak yang berbakti ya. Mudah-mudahan aja lu cepet lulus dari kuliah lu. Terus lu dapet jodoh deh. Dapetin orang yang baik, yang cakep,
orang yang ganteng kayak babe lo, terus orang kaya deh, ya kan? Amin, Be. Amin. Loh, kamu gak latihan? Kan harusnya hari ini latihan. Udah bisa, Ma. Udah bisa gimana? Kamu baru berapa hari latihan? Ya, Ma, lagian Mama nyuruh latihan yang gak penting gitu. Bela diri itu penting, Radar. Ini kan kota besar. Aduh, Ma, hari ini Ma belajar bela diri. Udah sewa aja bodyguard, kalau gak satpam situ. Emangnya kamu siapa? Anak Mama Mary, Mama lupa. Kamu tuh ya, Mama capek ngobrol sama kamu. Patah terus. Kuenya sudah jadi. Udah jadi ya? Iya. Yuk. Bu, kue sebanyak ini buat security semua. Iya, mereka kan kalau malam suka lapar, Bi. Tapi Bu, kalau tetangga kita, kue nggak sebanyak ini. Lagian nggak semewah ini, Bu. Paling juga cuma rebusan ubi sama singkong. Terus, itu tetangga sebelah. Jadi nggak usah disama-samain. Yuk, sini deh, Bu. Masukin, Bi. Wih, enak nih. Jangan. Apa sih, tumben banget kulit. Ini mau dikasih ke security yang jaga malam, jadi kamu gak boleh. Hah? Segini banyak buat security? Kenapa sih? Kamu gak suka banget? Lama kalau buat security mah kasih kopi sama pisang goreng aja udah cukup. Kalau kayak gini mah kemahalan. Ih, kamu nih bawel banget. Ingat ya, ntar malam kamu anter semuanya ya. Hah? Apa harus aku yang anter? Iya. Bibi sama Mama mau pergi ke rumah Bude. Ampun, Ma. Kenapa harus pergi ke rumah Bude sih? Bawa-bawa Bibi lagi. Kamu nih ya, kepo bener sih. Itu, sini Bi, tolong kue ini. Halo. Oke. Oke-oke apaan? Ini siapa sih? Halo, gue Santi. Santi? Lo dapet nomor gue dari siapa? Kita kan udah lulus kontak dari kelas 3 SMA waktu kita putus. Iya, gue dapat nomor lo dari Olan. Oh. By the way, nanti malam kan hari Sabtu. Lo mau kemana? Nanti malam gue disuruh nganterin makanan nih ke security sama nyokap gue. Emang di rumah lo gak ada pembantu apa? Sampai lo yang harus nganterin makanan? Ya ada, cuman bibi gue lagi pergi sama nyokap gue. Oh gitu. Rumah lo masih yang dulu? Masih. Yaudah nanti malam aku ke rumah kamu ya. Mau ngapain? Aku mau ngomong sama kamu. Ya udah sih ngomong sekarang aja. Ya udah sih nanti malam aja, oke? Okay? See you. Bye. Halo? Yes. Lah. Kok sapa? Kok sapi? Pergi kemana sih kurit ini? Wah, jangan-jangan nggak kerja lagi. Ah, udah dibayar mahal-mahal. Merugikan. Main mama pakai bobo kue segala. Wah, ya ini nih catatan yang gue perlu ini. Punya siapa nih? Punya Kinara lagi. Ngapain lo? Nggak ngapa-ngapain. Terus lo ngapain di sini? Tuh lihat, nyokap gue kasih kue buat lo semua yang lagi jaga di sini. Serius dari lo? Lo nggak denger? Nyokap gue, bukan dari gue. Kalau bukan karena nyokap gue juga ogah bawa-bawa ke sini. Oh, ya udah. Makasih. Udah. Buku gue tuh, ngapain lo ambil? Siapa yang ngambil? Itu buktinya jatuh dari perut lo. Buku gue. Enggak, yaudah nih ambil. Tendang lagi, ambil nggak? Enggak, orang tadi gue juga hampir keserimpet gara-gara itu. Ambil. Enggak. Gak jadi deh gue nulis catatan. Lagian bawel banget sih tuh cewek. Bikin gagal lah rencana gue.
Baru kali ini security dikasih kue. Habis dengar teriakan Mas Radar, kita jadinya ke sini. Iya. Aduh, kejar dulu, kejar lu. Kejar lu sana, ya? Iya, Pak. Gak usah. Mau apa-apa? Apa itu sih? Gua gak bakal ngeracunin lo ini. Ayo, terima kasih. Gua bisa sendiri. Bisa gak? Sakit. Aduh. Dulu terlambat. Duh, mana sih Radar? Rumah sepi, pintu nggak dikunci. Jelas banget sih itu orang. Kau pergi tinggalkanku. Kau bawa apa, jangan-jangan dia lagi kasih makan ke security ya? Tadi sih di telepon ngomong kayak gitu. Ngapain kemarin boncengan sama cowok gue? Pakai seragam security segala lagi. Apa urusan lo? Ya jelas urusan gue lah. Oh, gue tahu. Jangan-jangan kemarin Radar kirimin makanan ke pos security itu buat lo ya? Pakai pelet apaan lo? Sampai dia mau ngelakuin itu semua ke lo. Omongan lo makin ngaco ya? Misi. Oh, gue ingetin sama lo ya, jangan pernah ganggu gue. Dan satu lagi, lepasin gue. Gue nggak pernah pakai apa-apa untuk mendeketin Radar, karena gue nggak suka sama dia. Dasar cewek kampung! Ngapain sih pake ngasih-ngasih nomor gue ke Santi? Nah, lagian dia maksa. Udah sih, kenapa lu gak terima dia balik aja? Kayaknya dia masih sayang tuh sama lu. Sudah. Cukup bicarain Santi. Gue pinjam catatan komunikasi lu. Yang punya catatan komunikasi paling lengkap, ini cuma Kinaya. Siapa lagi? Lah. Emang lu gak pernah nyatat apa sih gak punya catatan gitu? Gue
malas nyatet. Lagian gue udah rekam di HP gue kok. Nah, ya udah itu aja kirim ke WA gue. Nah itu masalahnya, HP gue ngeblank. Jadi data hilang semua deh. Itu namanya lo gak punya catatan, Panjul. Aduh, gimana dong? Masa gue harus pinjam sama Kinara, males banget. Gimana kalau gue aja yang ngomong sama Kinara? Kan gue sih seneng-seneng aja. Kan gue juga suka dia. Nggak. Males banget. Belum seneng gue yang... Kok kenapa sih? Ini ada yang salah. Ada apa sih? Itu, si cewek security. Lintir tangan gue. Siapa? Kinara. Lo kenapa sih? Gue tuh cuma ngebahas soal malam Sabtu. Terus dia marah, terus dia melintir tangan gue. Masa sih? Lo gak percaya? Ya enggak, setau gue gak kayak gitu. Lo kok belain dia sih? Jangan-jangan lo suka ya sama dia? Lo lagi pada ngomongin apaan sih? Kok bawa-bawa Kinara? Kinara itu security di perumahan gue. Hah? Satu kemarin gue jatuh, dia nolongin gue waktu dia lagi jam jaga. Pantesan lu gak mau bahas ya? Ya jelas. Radar mana level sama cewek kayak gitu, ya kan? Bilang gak level. Tapi lu tadi curiga sama dia suka makin agak babil deh, Usan. Ya bisa aja. Halo, Ma. Tolong bayarin ini ya, uang keamanan sama kebersihan. Iya, Mama kan masih di rumah Bude. Pulangnya ntar malam. Aduh, Ma, kenapa harus aku sih? Lagian, Mama ngapain sih lama-lama di rumah Bude? Udah deh kamu ya, disuruh gini aja susah banget. Ini Mama mau transfer, terus bayarin ya. Tapi... Udah gak pakai tapi-tapi, kerjain aja. Ih, bukan itu. Maksud Radar? Tambahin dikit buat Radar. Kamu ya, kemarin udah minta uang. Sekarang udah minta lagi. Biaya gaul, Ma. Biaya gaul. Dana gaul. Enggak, selama kuliah kamu belum beres. Enggak boleh ya kamu gaul-gaul malam lagi. Mama kayak ibu tiri. Biarin. Bentar. Kinara. Cariin kamu ke mana-mana. Tiap fakultas aku masukin. Kamu tuh kok teleponnya nggak bisa ditelepon ya? Iya, HP gue lowbat. HP jadul. Udah, mau pakai handphone aku aja nggak? Punya dua lo. Nggak usah. Nih, gue masih cinta banget sama nih HP. Oh, secinta lo sama gue kan? Apaan lo ngaco deh? Oke, tapi serius gue. Tadi lo kenapa nyariin gue? Kayaknya ada yang penting. Bukan, suka gitu deh. Sukanya tuh mengalihkan pembicaraan. Nih ya, gue tuh gimana ya? Sebenarnya udah lama mendem perasaan ini ke lo. Dan gue sebenarnya siapa tuh cowok? Radar, tunggu dong. Lo kenal sama dia? Hei. Apaan? Udah. Skip. Mari kita lanjutkan perbincangan kita tadi yang sangat-sangat serius ya. Jadi sebenarnya gue itu Kinara. Iya. Ya, jadi sebenarnya gue... Fer, jadi gini. Gue udah nganggep lo sama Vinny itu udah sahabat sejati gue banget.
jangan kemana-mana, oke? Dompet gua. Mana sih tuh orang? Orang gue suruh tunggu di sini. Kau telah menjadi milikku. Ngeribet kan aja. Kau buat. Mana aja sih? Gue bilang kan tunggu di sini. Kelayapan lagi. Nih, dompet lo. Ini ATM sepi, bukan berarti aman, ngerti lo? Mobil-mobil gue suka-suka gue dong, mau kemana? Lagian kok, lo bisa tahu gue di sini? Kenapa? Lo mau ngira gue ngikutin lo, hah? Ya enggak. Cuman kok, kebetulan banget. Nis deh, ini ATM deket sama komplek lo. Rumah gue di belakang komplek lo. Ya otomatis kalau lo pulang, ya jalannya sama gue. Hati-hati, Maya. Woi. Makasih. Apa? Jadi Kinara berhasil lawan jamret ya? Kenapa kamu gak cerita dari semalam? Mama kayaknya semalam pulang kerja capek banget langsung masuk ke kamar. Terus ilmu yang kamu udah belajar, kamu kan selama ini belajar bela diri sama dia. Mana? Ya gila, mah baru juga belajar. Mama kan suruh kamu fokus belajar yang benar sama dia. Supaya kamu tuh jadi laki-laki sejati. Ih, Mama. Masa nilai laki-laki sejati cuma dari bela diri doang? Ya iya dong. Masa laki-laki dibelain perempuan? Kalau Mama jadi kamu malu. Ih, itu banget sama anaknya. Mesti gimana? Hah? Mama ini punya anak laki-laki. Tapi kayak perempuan. Harusnya kamu sekalian aja pakai rok. Lebay banget Mama. Amit-amit mah, amit-amit. Berewokan gini pakai rok, mana cocok. Ya udah, kamu anterin Mami aja ya ke rumah Kinara, yuk. Aduh, Mama, ngapain sih? Kenapa harus aku yang nganter situ? Ada supir juga. Kamu ya, bisa enggak kalau Mama ngomong gak dibantah? Yuk. Ya udah, enggak dibantah. Ya cuman masa ke rumahnya Kinara pakai baju tidur gitu. Oh ya ampun, yaudah Mama ganti dulu ah. Iya, gimana sih? Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tante. Ini Tante tuh mau ngucapin terima kasih banyak ke kamu. Udah sering nolongin kita nih. Tante, itu semuanya kebetulan kok. Gak apa-apa, Tante. Tante juga mau besukin Pak Suki, ada? Iya,
Ada tante. Ada? Iya. Boleh silakan. Masuk. Silahkan tante. Yuk. Saya panggilin Bebe dulu ya. Tante silakan duduk. Bebe. Iya, Bu. Gimana nih, Pak, kabarnya? Udah lama gak masuk, loh. Silakan duduk, Bu. Iya, Bu Mueri. Maaf. Belakangan ini vertigo saya suka kumat. Ya, kemarin sih udah agak enakan. Sekarang malah masa aja yang kambuh. Pak, gak apa-apa. Kan ada Kinara gantiin tuh. Aman loh sekarang kompleksnya ada dia. Oh, saya gak lihat ibunya Kinara dari tadi, Pak. Ibunya Kinara udah meninggal 10 tahun yang lalu. Maaf ya, Pak, ya. Sejak ibunya meninggal, semua pekerjaan di rumah dipegang semua sama Kinara, Bu. Bahkan pekerjaan saya juga dipegang sama Kinara. Wah, Kinara kamu luar biasa, ya. Duh. Biasa aja, Tante. Tante mau minum? Kader? Minum apa aja? Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua. Hai Radar. Sore Tante. Tante masih ingat sama aku enggak? Aku mantan Radar waktu SMA. Kita satu kampus loh Ton sekarang. Iya, Tante masih ingat sama kamu. Wah, pasti aku berkesan banget ya buat Radar sama Tante, makanya Tante masih ingat sama aku. Seneng deh. Sini. Mama mau ngobrol sama kamu. Sini. Kamu ya, jujur ya sama Mama, jangan bohong. Ya apaan? Kamu balikan lagi sama dia. Hah? Ya ampun, Ma, kirain apaan, panik banget. Ya gak tahu, Ma, pokoknya intinya Santi jadi lagi sering ngedeketin Radar lagi. Kamu tahu ya, dia itu bukan perempuan baik-baik. Maksud Mama? Pokoknya aku gak mau ditinggal lama-lama ya sama kamu. Iya, sayang. Pokoknya aku gak akan tinggalin kamu. Mama pernah lihat dia di kafe. Lagi gelendotan mesra sama cowok. Jadi ingat ya, Mama gak suka kamu balik lagi sama dia. Mama suka kamu tuh deket sama Kinara. Loh, kenapa jadi Kinara sih, Ma? Udah, kamu temenin dia. Mama gak mau. Kinara? Rese banget tuh cewek. Pokoknya dia gak bakalan jadi penghalang gue buat deketin Radar. Kecelakaan. Iya, Ma. Mama tolong bilangin sama papanya dia ya. Iya. Ntar Mama bilangin. Tapi, terus kabar Kinara gimana sekarang?
dia masih belum sadar sih, Ma. Masih pingsan. Cuman nggak apa-apa, nanti biar aku yang nemenin Kinara di sini. Kasihan dia. Iya. Nanti kalau ada apa-apa kamu telpon Mama ya. Iya, Ma. Gimana, Dok, keadaannya? Tenang, Pak. Kondisi pasien sudah keluar dari masa kritis. Dan sebentar lagi juga pasien akan sadar. Tapi saran saya, jangan diajak bicara dulu, Pak. Karena kondisinya kurang stabil. Pasien sering pusing karena ada luka di kepalanya. Baik, Dok. Ya, kalau gitu saya tinggal dulu, Pak, ya. Ya. Makasih, Dok. Ya. Ya Allah, Nar. Baru kali ini gue liat lo lemah banget. Kalau aja gue berangkat ke kampus 5 menit lebih awal, gue pasti ada di tempat kejadian. Maafin gue ya, Nar. Gue gak bisa nolongin lo. Padahal lo selalu nolongin gue. Nar? Terdiam diri ku merenungkan atas apa yang telah terjadi. Gue di mana nih? Shh, udah. Lo jangan kebanyakan bicara dulu. Lo istirahat ya. Kepala lo masih luka. Kok ada lo di sini? Mungkin aku harus katakan. Gue tadi berangkat ke kampus ngeliat lo lagi pingsan di tengah jalan. Motor lo agak rusak. Jadi sanggup yang nabrak lo? Gue juga gak tahu pastinya sih. Soalnya kejadiannya cepet banget. Lagian dia punya masalah apa sih, Nar, sama lo? Tega banget deh kayaknya. Pasti gara-gara dia gak rela deh. Si Kinara deket-deket sama Ada. Santi kan mantannya Ada ya. Dan kayaknya mereka mau balikan deh. Ya, sebenarnya sih gue juga gak rela, Nar. Soalnya gue... Jangan bilang lo mau nembak Nara ya. Apaan sih, ngaco deh. Kalau lo berani nembak Nara, lo berurusan lo sama Ferry. Mendingan tuh ya, si siapa? Si Santi-Santi itu mendingan laporin aja Gi ke polisi. Pada kumpul aja. Pasti lo yang kasih tahu mereka ya? Ya iyalah, Vini kan sahabatnya Kinara. Halo, Ferry. Tunggu, kamu sama. Apaan? Ini apaan sih? Sini ya, tapi gak usah pake narik-narik. Udah, pake sampe ngomong. Ini gak sopan banget sih. Ntar dulu. Ini apa sih? Aduh. Apaan nih? Lu ajarin mantan lu untuk ngehargain nyawa orang lain. Yang dia lakuin tuh bahaya tau gak sih buat orang. Lu apaan sih, mantan gua siapa? Kinara ngeliat kalau Santi itu yang nabrak dia. Dan Olan itu bilang sama gua kalau Santi itu gak terima lu deket-deket sama Kinara.
Dan gue kasih tahu sama lo, siapapun yang nyakitin Kinara akan berurusan sama gue. Jadi yang nabrak Kinara Santi? Ya iyalah, siapa lagi? Hah? Dan gue mau lo urus dia sebelum gue yang urus semuanya. Emang lo pikir lo siapa nyuruh-nyuruh gue? Enak aja. Gue cinta sama Kinara. Dan gue gak terima siapapun yang deketin Kinara termasuk lo. Paham lo? Yang berhak nentuin siapa yang boleh deket sama Kinara ya dia sendiri. Bukan lo. Lagian kalau emang lo cinta, kenapa lo gak jadian aja sama dia? Gue udah berusaha deketin Kinara berkali-kali. Tapi... ditolak. Itu artinya dia cuma nganggap lo gak lebih dari teman. Lo sadar diri dong. Woi, kemana lo? Doa. Brother, ini apaan sih? Aku janji sama kamu. Aku bakal ngerawat kamu sampai kamu sembuh. Lu kepentok apa deh? Sampai aneh kayak gini. Apaan sih? Apa-apaan lu nyelakain Kinara? Siapa yang nyelakain dia sih? Lu ngomong apa sih? Lu yang nabrak dia. Lu ngomong apa sih? Gak usah ngeles, gua bisa laporin lu ke polisi. Lu jadi bawa-bawa polisi sih? Kinara ngeliat lu yang nyetir mobil yang nabrak dia sebelum dia pingsan. Allah, paling bisa-bisaan dia aja buat cari simpati sama lo. Asal lu tahu ya, gue bisa nuntut balik dia atas pencemaran nama baik gue. Suatu saat gue bakal dapetin bukti dan gue akan nuntut lo. Lo inget ya, Tuhan gak pernah tidur. Daripada nabi gue dipecat,
mendingan gue yang nanti itu. Gue sementara waktu. Tapi gue mau nanya nih. Lu jangan kesinggung, gue cuma nanya nih. Lu gak malu? Ngapain malu? Emangnya Allah gengsi sama malu gedein? Malah jadi gue yang kena bolak-balikin nih. Kenyataan? Apa yang gue omongin itu beneran? Iya apa enggak? Kitikin dulu. Udah, stop. Sumpah, ini gue serius. Emang beneran kan? Minta lagi. Satu kali ngomong lagi. Stop. Makanya jangan ngeledekin gue mulu dong. Iya, gue serius nih. Gue mau bilang makasih sama lo. Dengerin makanya. Makasih apaan? Makasih. Karena lo udah ngurus gue di rumah sakit. Dari gue sakit sampai gue sembuh. Ya... ternyata di balik belagunya lo tuh baik juga ya. Udah gitu dong. Gak ada cipik-cipik kayak gitu. Ya udah, merem. Gue merem. Siap. Mau kanan dulu, kiri dulu. Depan. Depan, wis. Wah, luar biasa. Hey. Ayo, mana? Siap. Udah nih. Ayo, buka mana. Hei! Apa yang ada sih? Kacau lo. Curiga deh, kayaknya tuh ya si Radar lagi deketin Kinara deh. Soalnya gue baru pertama kali ngelihat Kinara tuh kayak malu-malu gitu depan cowok. Dek, sepat hati deh gue. Ya, lu sabar aja udah. tapi tuh ya gue penasaran deh, kayak dulu Kinara tuh kayak ngelihat si Radar tuh kayak gimana ya, kayak kesel gitu, tapi sekarang tuh beda. Kayaknya benar deh, kata pepatah. Cinta sama benci itu jaraknya beda tipis, kayak kulit ari. Coy, kayaknya gosip kita harus to be continued deh. Ada nelfon gue. Gue duluan ya. Woi. Lo kemana sih, baru juga ditinggal bentar dan hilang aja. Biasa, gosip. Udah mama lo gosip mulu kerjanya. By the way, lo keren juga ya. Lo udah bisa deketin Kinara ya sekarang. Tapi kayaknya gue patah hati deh. Lebay. Gue ngomong sesuai yang gue lihat aja kali. Tapi lo beneran suka sama Kinara? Bukannya lo bilang lo ogah deketin dia. Apaan sih, kepo. Gue udah pernah bilang sama lo, jangan pernah nyakitin hatinya Kinara. Apaan sih? Lo pikir gue gak tahu ya? Isi dalam otak lo tuh kayak gimana? Lo itu cinta sama Kinara cuma pengen manfaatin dia doang kan? Iya kan? Ya lo kalau ngomong jangan ngaco lo. Emang lo pikir lo siapa? Alah udah, gak usah banyak ngomong deh lo. Gue udah pernah bilang sama lo, siapapun yang nyakitin hatinya Kinara, urusan langsung sama gue. Paham? Kenapa? Kaget? Mau ngapain lo? Lo bener-bener gak punya perasaan ya?
Gue udah kasih peringatan sama lo, tapi lo masih aja deketin Radar. Yang lo sebut peringatan dengan cara lo nyelakain gue. Sebenarnya gak punya hati. Lo apa ya gue sih? Aduh, terserah deh lo mau ngomong apa. Yang jelas kalau lo masih deketin Radar, gue bakalan bikin lebih parah daripada itu. Asal lo tahu ya, Radar sama gue tuh saling cinta. Gue pacaran sama dia dari SMA, dan Radar cinta pertama gue. Dan asal lo tahu, sebelum dia deket sama lo, dia udah ngajakin gue balikan. Harusnya tuh lo ngaca. Muka kayak lo, penampilan kayak lo kayak gini malah bisa berampingan sama dia. Emangnya lo princess? Emangnya lo Cinderella? Yang bisa gitu aja gaya pangeran? Hah, jangan mimpi deh lo. Lo diem ya? Bisa lo diem. Kalau lo gak bisa diem, mau lo gue laporin? Hah? Laporin aja, emang lo punya bukti? Gue gak takut. Bye. Kinara. Nah, kamu nggak apa-apa kan? Per, tadi lo di mana? Gua tadi di belakang dan gua udah denger semuanya. Kamu sabar ya. Terdiam diri kemarin. Nar. Nar! Kinara! Lo kenapa sih? Nar, lo kenapa sih? Nar, lo gue WA gak dibalas, gue telepon gak diangkat. Apa sih masalahnya? Gue minta sama lo, jangan deketin gue. Lo, ntar dulu, ini kenapa masalahnya? Gue kan tadi udah bilang sama lo, jangan deketin gue. Ya oke. Tapi lo jelasin dulu sama gue. Kenapa? Telinga apa enggak sih, Dir? Tadi tuh bilang, jangan usah ganggu dia. Kenapa sih lu masih ganggu juga? Gila kali lu. Lu siapa? Ini urusan gue sama dia, bukan sama lu. Gue udah pernah bilang sama lu ya, siapapun yang nyakitin hatinya Kinara, kan harus berurusan sama gue. Gue udah bilang, gak usah ikut campur. Gue gak bisa jelasin apa-apa lagi ke lu. Yang jelas gue udah bilang ke lu, jangan deketin gue. Mungkin aku harus katakan
ampun, lu ngelamun gimana sih? Gue itu dari tadi di samping lo, lu mikirin siapa? Pasti lu mikirin Radar ya? Enggak. Alah, kesel lu mah. Cowok kayak dia itu gak pantas buat dipikirin. Belum tentu juga dia tuh mikirin lu. Aduh, tapi gimana ya? Gue ngerasa tadi tuh gue jahat banget sama dia. Jahat apanya sih? Udah jelas dia tuh ngebohongin dan udah mempermainkan perasaan lu. Tapi alah, gak ada tapi-tapian. Pokoknya gue gak mau tahu, lu gak usah mikirin dia lagi. Dia itu cowok yang gak baik buat lu. Ngerti? Taruh deh. By the way, lu masih ngajar silat kan? Masih ngajar gue. Kenapa? Gimana kalau misalkan nanti sore gue ikut silat? Ya. Lu mau ikut? Iya. Boleh. Bareng sama lu. Boleh. Oke. Latihannya cukup, boleh bubar. Mengarungi hamba, lihatlah isi hatiku. Gue mau ngomong sesuatu sama lo. Gue sayang sama lo dan gue cinta banget sama lo. Fer. Nah, gue gak mau Radar nyakitin hati lo, Nar. Gue sayang banget sama lo. Fer. Sorry, gue kan udah pernah bilang sama lo. Gue gak bisa, Fer. Gue cuma nganggap lo sahabat. Lo cinta ya sama Radar? Berhasil misalnya itu cewek security dari Radar. Kalau sampai dia masih nekat deketin Radar, gak gue cuman serempet, gue tabrak tuh cewek sekalian biar mampus. Lo gila ya, sampai nekat segitunya. Emang apa sih hebatnya Radar sampai lu suka banget gitu sama dia, cinta banget? Ya jelas lah, Radar tuh keren. Tajir, ganteng. Jelas, dia cinta pertama gue. Niko, mau lu taruh mana? Dia kan cinta banget sama lo. Ntar dompet aja lah. Gue juga gak cinta-cinta banget sama dia. Bener kan, lo nyalakin Kinar. Dan lo bukan cuma nyalakin dia, lo juga berusaha untuk misahin gue dari dia. Gue punya perasaan ya. Gue udah punya semua buktinya. Din, Dang, kita kan udah tahu. Belakangan ini banyak pencurian dan pengerusakan spion kendaraan di lingkungan kita. Jadi gue minta lo berdua kudu waspada. Siap, Pak Komandan. Dan juga malam ini gue belum bisa nemenin lo. Dan malam ini masih diwakilin sama anak gue. Karena kondisi gue masih kurang sehat. Enak banget jadi komandan. Lo ngomong apa? Ngomong apa lo? Enggak, Dan. Enggak ngomong apa-apa. Ya, gue minta lo berdua waspada. Siap, Pak Komandan. Sekarang gue pulang dulu. Jaga nih, baik-baik. Siap. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Radar.
Yuk makan yuk. Ma. Gimana? Jadi KL? Jadi, Ma. Terus kenapa lesu dong? Ya, gak apa-apa. Kinara apa kabar? Mama apa sih, Ma? Kepo banget. Loh, kamu kan sama dia. Jadi di rumah sakit udah deket. Ma, udah lah, Ma. Gak usah ngomongin Kinara dulu. Pusing aku. Mobilnya di rumah sakit? Enggak, biarin aja lah. Enggak ada apa-apa kok. Jangan dong, kan lagi banyak maling. Ya udah lah, itu kan tugasnya security, bukan aku. Wah, lumayan nih kaca spion mobil. Pasti mahal. Apa tuh? Woi, maling! 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 Woi! Woi! Gak apa-apa. Serius? Hah? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Makasih ya. Lo udah perhatian sama gue. Hah? Mana malingnya? Kabur, mah. Gitu. Udah. Mama tidur ya. Iya, Ma. Lo gak suruh sama si Ferry berhenti jadi satpam? Hah? Sama Ferry? Disuruh berhenti jadi satpam? Ya enggak lah. Ngapain? Ya kali aja, dia kan cowok loh. Cowok gue? Ya kali, enggak. Bukan. Jadi dia bukan pacar lo? Enggak. Oh. Berarti masih kosong dong. Kalau gitu boleh dong kalau gue jadi cowok lu. Jadi lo nembak gue? Iyalah. Diterima dong. Care banget sih. Kalau enggak gimana? Udah enggak usah Muna. Ntar kalau gue jadian sama cewek lain, lo nyebaper lagi. Ya lu bukan yang mau balikan sama Santi? Hah? Balikan sama Santi? Ya enggak lah. Gila aja. Perempuan otak kriminal kayak gitu. Udah pasti enggak benar kalau gue jadian sama dia. Lagian nyokap gue udah pernah merogokin dia lagi gelindotan sama cowok lain. Serius? Masa sih? Serius. Udah lah enggak usah mengalihkan pembicaraan. Jadi lu mau enggak jadi pacar gue? Masa. Wow. Udah, terima aja. Tak kabur masalah darah demi orang lu, Mbak. Iya enggak? Ini apaan sih? Nanti Mas Radar keburu pergi ke Los Angeles. Itu dia maksudnya. Oh, dia sama Pak Danang tahu dari mana? Ini nah. Gosip. Lo beneran mau pergi? Kok jadi sedih gitu? Kenapa? Sebenarnya gue udah suka sama lo semenjak lo perhatian sama gue waktu gue sakit. Yes! Berarti diterima. Hari ini juga gue traktir lo berdua, kita makan nasi goreng. Bener. Yoi, tos lo. Yeay! Yeay! Pasti, Tor. Ayo, gue udah bilang. Ya tadi apa maksudnya?
Iya dong berarti. Oke. Jadi. Radar, ayo berangkat sayang. Iya ma. Nara, ya ampun, tante kangen banget. Tante, kirain udah lupa sama dia, makanya nggak pernah datang ya. Ya enggak lah tante, tante apa kabar? Baik. Yuk. Yuk. Eh baju hangat sayang, udah dibawa? Gak usah lah ma, lagian kan di sana udah bukan musim dingin. Kalaupun nanti masih perlu, aku masih tinggalin beberapa baju hangat kok di situ. Ya udah. Radar. Lo beneran mau menetap di sana? Kita kan baru jadian, terus LDR dong. Hah? Tunggu. Kalian berdua pacaran? Hah? Baru jadian, Ma. Kemarin waktu spion mobil aku mau dimaling sama orang. Mami seneng banget akhirnya kalian pacaran. Terus tenang aja, kamu gak bakal LDR deh. Maksud Tante? Jelasin ya deh. Apa sih, Pak? Enggak ada yang perlu dijelasin. Yuk. Kok gue sedih ya? Lu mau tinggalin gue? Tenang aja. Gue cuma 2 minggu kok di Amerika. Hah? 2 minggu? Iyalah, kalau kita baru jadian mana mau gue ninggalin lu lama. Nih, Pak. Tapi lu enggak bilang kalau cuma 2 minggu ya? Sengaja, gue pengen tahu aja reaksi lo. Cie, ternyata sedih kalau gue tinggal. Kan sih? Gue 2 minggu di Amerika cuman mau bantuin bokap gue untuk ngurus surat-surat perpindahan ke Indonesia. Bokap lo mau pindah ke Indonesia? Ikut gue sama nyokap. Ya udah pokoknya lo harus janji sama gue, selama gue tinggal lo harus jaga kesehatan, oke? Okay? Oke, okay. Tapi lo juga harus janji. Kalau udah sampai sana, lo kabarin gue. Tenang aja, nanti kita video call-annya. Kayaknya handphone lo juga nyalain terus. Iya. Ya udah. Oh iya, satu lagi. Lo sebagai pacar gue, wajib lapor 1x24 jam sama gue. 1x24 jam? Udah kayak tamu ke security aja juga. Ribet. Emang lo security? Security apa? Security hati gue. Lebay tau gak? Tapi suka kan? Buruan yuk, takut telat. Cie-cie, ada apa dengan security nih? Kok jadi malu-malu sih sama cowok yang jadi musuhnya dulu? Mama, apaan sih? Ayo ah, buruan. Mau ikut anterin gue? Tapi... Udah ikut aja, yuk. Tahu bulat. Bulatnya terang. Lar. Asin. Emang belajar gila ya. Lagian dibilang enak ya lo. Oke, cut dulu. Sini ya, betul ya. Lo gak tahu caunya kemana deh. Gak dikit, Jos.